ini kita sekarang mau cobain dulu ke 8-9 meter shark point supaya lihat ada hiu-hiu. Halo teman-teman, kembali lagi kembali di El Rumi TV. Hari ini gue sedang berada di Palu, yang nanti malam gue akan mengisi acara konser Situ Bumi. Dan seperti yang kalian tahu, 2 hari yang lalu gue habis ngisi konser juga di Makassar bersama di laki-laki. Dan hari ini di Palu, tapi kita udah nyampe Palu dari kemarin, jadi kita udah ini hari kedua di Palu. Karena setahu gue, Palu itu lautnya indah. Sepertinya, oh iya, ini pertama kali gue ke Palu, jadi gue cukup tercengang dengan pemandangannya. Lihat, ada gunung, ada laut, dan katanya Palu itu terkenal dengan lautnya. Jadi karena ini pertama kali gue ke Palu, rasanya kurang kalau tidak mengeksplor laut dari Palu. Jadi karena awalnya Alamadul sama Zafi mau ikut, cuman kayaknya Dul sama Zafi sakit, jadi mereka harus istirahat karena nanti malam juga check sound, nanti sore check sound dan nanti malam langsung manggung. Dan Al juga kayaknya kurang fit karena besok kita juga masih ke Surabaya. Jadi hari ini, ya begitulah, anak pagi gue sendirian. Sekarang jam 7 pagi, yang lain belum bangun, gue udah bangun karena mau siap-siap langsung berangkat ke, gak tahu sih kemana. Cuma katanya 45 menit dari sini, kita mau diving, kita mau jet skian, pokoknya kita mau water sport. Dan katanya juga di Palu itu cuma ada, di Indonesia itu cuma ada 2 shark point, dan salah satunya ada di Palu. Jadi gue rencananya hari ini mau diving sekitar kedalaman 8 meter untuk mencari hiu di Palu dan main jet ski. Jadi buat yang mau tahu keseruannya di Palu, ikutin terus. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Halo guys, sampai juga. Ini kita di mana aja? Di Caravan Resort. Dulu. Ini siapa namanya? Aliza. Ini sahabat gue dari SMP SMA. Dan kita sekarang berada di Palu. Ini dia yang akan mengarahkan kita. Ini nama pantainya apa, Zah? Tanjung Karang. Tanjung Karang di Donggala. Donggala. Di Donggala benar. Donggala. Iya. Wah, ini kebetulan hari ini cerah banget ya, guys. Artinya udara mendukung kita untuk diving. Diving hari ini kita ketemu hiu-hiu banyak. Oh, ada hiu kan? Iya dong, ada hiu albino, guys. Oh, ada hiu albino? Iya. Kita mau ngasih makan hiu albino pakai jari yang... Jari lo ya? Jangan jari gue. Jari albino ya, deh. Hah? Jari albino. Wah, rambutnya gimana? Lebih gede. Wah, itu rambut bagus sih. Oh, itu kapal nanti kita naik ke resortnya, bagus kan? Water spot plastic boys sudah siap. Jetskinya, kapalnya sudah siap. Sepertinya udaranya mendukung sekali nih. Kalau kalian mau lihat, ini jetskinya sama kapalnya. Jadi hari ini kita akan mengeksplorasi laut Palu karena ini pertama kali, jadi kita harus eksplor. Karena gue juga anak yang suka eksplor. Kita akan menyelam ke dalam laut sekitar 8 meter dan main jet ski di laut Palu. Ikutin terus. Bukan I love you so much. I love. Ben, itu jet skinya punya Batman ya? Warnanya hitam. Ben.
bisa buat buka kan ya? Bisa. Ah, jorok banget sih. Hah? Pakai tangan. Mau kenapa sih? Gak apa-apa, tangan sendiri. Jiret nih, kurang kan. Udah mulai kita pakai sunscreen. Thanks banyak, thank you banyak. Hari ini kamu di kepala. Area yang tidak punya rambut. Kalau kita kembali, kita di bawah. Kita kan jenggot nih. Kita gini. Kalau dia gak perlu gini. Kita kembali kan. Lagi persiapan berambut buat ini buat lihat nih penyu mau driving ya penyu ini. Iya. Oh, enak. Bahkan lu tahan napas. Ya, coba lepas lepas sama. Ya. Aduh. Berat guys. Kayaknya enggak perlu pakai pemberat lagi, Pak. Iya. Apa? Ada lebih gede lagi enggak? Tapi dia harus lepas gitu tangannya. Oh, ini agak kayak sakit ya, Bang? Tidak, biar deh. Luar itu. Tapi asal nggak sakit, nggak apa-apa. Sakit. Ini punya Bapi? Oh, ini aja nih, Pak. Ada pancak katanya. Ada beda. Aduh, susah. Nah, itu aja. Bisa, sebelah yang sana, ini yang satu. Biasa, guys. Inilah sulitnya. Kalau punya kaki gede. Badan gue udah kecil, kaki gue gak lama kecil, tetep aja batu sih. Serem juga kaki lama. Aneh juga ya. Apa? Udah siap, diving. Tanjung Karang di Donggala, Palu. Warna lautnya masih biru, degradasi dari biru muda ke biru tuanya tuh keren banget dan masih deket banget. Pantainya juga pastinya masih putih, jadi sangat seru kayaknya hari ini. Kita akan main jet ski, kita juga akan nyelam ke dalam. Rencananya kita mau nyari hiu karena katanya di Indonesia cuma ada 2 shark point dan salah satunya adalah di Palu. Jadi kali ini gue berkesempatan untuk mencari hiu. Ini namanya buaya ketemu hiu. Tapi, udah, ayo. Karena kita mau masuk ke dalam. Jadi kita rencana awalnya kita akan refreshing dulu latihan karena gue udah lama gak diving. Jadi divingnya di dekat-dekat sini dulu, udah mulai terbiasa. Kita baru ke shark point mencari hiu. Hiunya hiu Palu itu hiu martil gitu. Karena di Palu. Iya, di Palu. Yang ada gini tuh. Emang tua-tua suka ngelawak. Ya. Rencananya juga kita mau nyobain flyboard. Flying board namanya. Jadi ini kita ke Palu tapi rasa liburan di Bali. Jadi gak berasa di... Ya berasa di Bali, tapi di Palu. Udah kata Mbut, emang apa hiunya apa? Karena ini di Palu. Hiunya yang ada palunya itu. Hammerhead, aku enggak. Iya. Enggak dong. Oh enggak ya? Aduh cuy deh. Garing ya? Nanti kita naik kapal itu tuh ya. Kasih lihat dulu. Kita mau, karena alat alat divingnya belum siap ya. Jadi daripada kita nunggu gabut, kita pemanasan main jet ski dulu. Om Bud udah basah-basah. Udah, ini dia udah bilang. Kebalik ini. Oh iya? Oh kenapa? Jadi ini ada, ya? Ini iya. Jadi gue pernah naik jet ski jadi jatuh gara-gara gini. Jadi ini Om Mehmet, manajer bokap gue. Gue tuh pingin yang kayak gini terus ciiit ya? Terus biar airnya tuh kena dia. Dia lagi sama anaknya. Gue ciiit balik. Kubrang. Gue malah kualat ini. Akhirnya Om Mehmet malah nolongin gue jemplung nih. Namanya orang tua lah, jangan. Kualat sama orang tua. Wush. Penyu guys, penyu. Guys, waktunya kita main jet ski. Sambil nunggu peralatan. Ini yang pernah coba. Saya lupa nyalain ya. Ini nyalainnya. Oh, ini. Stopnya ini. Ini mundur. Sampai ya. Oke, mundur kiri.
banget. Jet ski lu kenceng banget aja. Emang iya. Kayak di Bali tuh kayak di gaspol tuh kayak oh ya gitu. Ini baru gaspol. Wah ini jet ski balap. Seru banget kan tapi. Tebing-tebingnya juga bagus tadi, ternyata. Dapat kan tadi video? Gak dapat. Gak kalah lah dari Bali. Cara pengendalian emosi. Iya. Kode-kodean lebih cepat. Jadi yang pertama nanti sebelum pas kita di air pasang fin dulu ya. Kemudian kita belajar napas dulu, jangan jalan dulu. Ya, di situ aja dulu di tempat sampai pernapasannya nyaman udah bagus. Baru kita tenggelamin badan, tenggelamin badan ke bawah, ke pasir atau kurang pasir dulu. Tarik napas ya. Buat tarik ini kode ya, tarik. Ya, itu nanti kita ketiganya. Lebih enak itu telunjuk nahan di atas di dahi yang jempol jadi sebelum kita ke sharp point yang sharp point ini berapa meter dah? Dalam 7 sampai 9 ya? Iya. Bisa dikurangi sampai 6 boleh. Kita latihan di pantai dulu. Wah. Berat kan nanti dulu gini. Gua mau santai aja. Pakai weight. Udah pakai alatnya. Sekarang kita nunggu alat pakai weight. Ini pakai weight ya ini? Aku banyak ternyata. Pemberat kan? Oh, semakin berat badan. Semakin banyak terus orang akan cepet nyapung badan gua. Oh, kayak pelampung ya. Iya. Jadi makanya kalau mama lu lomba ngapung gitu sama gua tanpa apa-apa menang gua ngapung. Kalau ngapung. Kalau ngapung. Kalau nyelam, kalah. Terus gini gitu. Ini udah naik. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Kita latihan dulu guys di pantai. Latihan pernapasan lumayan berat. Kita perhatiin saya dulu. Kita coba sesak ya? Iya. Pertama, jangan di video. Kita sudah 5 menit, ke depan kita sudah dapat. Orang biasa ya. Coba aja dulu, kira-kira. Ini gak apa-apa di atas. Apalagi kita lagi di darat, loh. Aku lagi di jalan. Di atas ini, di atas... apa? Di atas bahu. Ini jadi aneh gitu. Guys, ini udah selesai latihan sama Pak siapa? Buang. Pak Buang. Siap. Puang. Yang puang-puang. Tadi udah latihan basic di sini, kita latihan cara bersihin masker, cara copot terus pakai lagi. Sekarang kita mau pakai kaki katak untuk berenang. Bisa Nut? Bisa dong. Ternyata seru. Seru kan ya? Seru ya. Oke. Oke, sekarang kita latihan renang. Bud, langsung ketemu hiu, ayo. Wah, tidak ketemu hiu. Balik badan. Akhirnya selesai latihan juga. Mantap om. Awalnya agak susah napasnya. Wah, lu ikut, gue ikut deh. Gue kan di sini. Gak apa-apa, lu mau ikut bener ya. Nanti kapan-kapan kesini kita yang dalam sekalian gitu yang bagus banget. Dalam tuh berapa meter? Tapi ini kita sekarang mau cobain dulu ke 8-9 meter shark point. Supaya lihat ada hiu-hiu. Dan tadi latihan udah, awalnya agak berat di pernafasan,
kayak ngap, cuman setelah 5 menit udah buat terbiasa. Tadi juga udah belajar cara bersihin masker, cara copot, copot oksigen terus pakai lagi. Sekarang udah lumayan lancar, kita mau ke shark point untuk mencari hiu di kedalaman 8 meter. Ini namanya buaya mencari hiu. Kalau apa tuh? Kalau kaca itu mesti ada resiko bunyinya ya. Ya, itu tadi itu penggunaan tadi itu. Aku awal pas buka gini tuh, pas buka gini. Gimana? Naik. Panik kali. Iya. Aku ngerasain nih. Pas aku ngerasain susah. Ini mesti semua orang juga susah nih. Sama awal-awal. Udah kayak anak diver gua ke start sini. Sepatu mana nih? Sepatu, sepatunya. Oh iya. Gua bawa ini enggak bawa sepatu malah. Yang lain enggak bawa. Mana sepatu gua ya? Sekarang kita mau naik kapal pinisi. Setelah tadi udah latihan diving, kita mau ke shark point di mana nanti akan ada hiu. Jadi apa? Baby shark. Sekarang kita mau naik pinisi mengarah ke shark point. Yuk. Makan dulu. Haji perut. Makan mulu nih. Telepon. Ah? Makan mulu kapan gua makan? Aku balas sebelum nontonnya, Om nyanyi Mandarin ya? Ah, gue tau lagi lo. Des. Ada di electric band, lagi Sinatra. Ya? Jiwa ini susah. Iya. Apalagi lagu jazz itu. Iya, susah. Kapal sedang berlayar, kita berlayar kemana kita? Tempat checkpoint. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Pemandangan rooftop kapal. Ternyata Laut Palu nggak kalah sama Laut Bali ya. Dan juga pemandangannya tadi tebing-tebing. Kita setelah lagi nyampe ke apa namanya? Shark Point, mabok laut. Yang nonton pusing. Ini inilah. Wah, ini ada tempat nongkrongnya nih, guys. Wah. Ini sampai malam ini nongkrong sini nih. Point lautnya udah beda warnanya. Sekarang kita mau siap-siap untuk nyelam. Siap belum? Hah? Siap belum? Siap. Siap lah, teman-teman. Masuk di dalam dong. First timer ya. Langsung ketemu hiu. Ayo pakai deh. Yuk. Oke. Enggak nyampe kok, 8 doang. Kan tambah 2 meter mas, itu yang sepeda tadi. 8 yes, saja. Iya kok enggak gitu serem lah. Iya, ada 8 lagi. Itu apa ya? Karang. Itu karang. Panik gua. Ini pari-pari. Pari-pari lebar. Tungguin. Takut dulu. Mantek. Gitu kan? Di itu nih.
Itu skill yang gak pernah saya temukan. Orang kan bisa gerakin telinga. Iya. Lu masih SMA nih? Yang pancol menang sejuta nih. Garen menang sama saya. Kalah rambut. Iya iyalah. Bawa. Ikat trofinya. Kalau sekarang baru. Atau kalah. Dia bawa kemana itu? Ke situ. Iya. Ini ke sini. Wah, nimbut kalau masuk ke lautnya langsung tsunami ini. Masker, masker, Bang. Masker, masker. Masker mana masker? Masker mulut. Masker COVID. Oh, itu ya. Wah, saya udah mulai mabok nih. Sama Fami macelai lain, Nak. Macelai. Box dia. Tiga box anu ya. Nah, kalau anak diving tuh makainya di sini, enggak boleh di pala. Kalau ada lihat orang diving pakai di pala, dia beginner. Kita udah lumayan lumayan advance. Sotoy banget ya. Nih. Udaranya disuruh nanti ya. Pak, biar turun udah langsung. Oh iya. Wah, turun lah turun tempat ya. Gimana guys? Alhamdulillah kita melihat hiu guys. Kita melihat hiu dan kasih makan hiu di depan. Mata rasanya seru banget walaupun awalnya agak kesusahan karena namanya lebih ketemu kesuaian lagi. Tapi akhirnya berhasil juga bisa ngasih makan hiu. Asli di laut terlepas rasanya. Biasanya kan kalau kita ngasih makan hiu itu kan di akuarium atau di ini langsung di laut lepas. Menegangkan sedikit tapi ternyata hiunya gak terlalu gede-gede banget kan hiunya segini ya mari kurang lebih cuman memang mereka rame jadi seru banget juga dikawal sama badi-badi yang sangat profesional jadi kita gak takut tenggelam atau apa karena mereka bantuin banget jadi yaudah kita mau apa ya udah sih udah selesai karena kita bisa harus check sound jadi mungkin nanti kita pulang dan soal teman dulu kembali ke Indonesia bersama kurang lebih liburan di Palu. Jadi ini kerja sekaligus liburan.